Usai resmi menjabat sebagai Kapolres Binjai yang baru, AKBP Nugroho Tri Nuryanto akan langsung bergerak cepat dengan langkah awal yang akan dilakukan yakni menemui para pemangku kepentingan di kota Binjai seperti tokoh masyarakat, agama, dan juga kalangan pers. Langkah ini menurut AKBP Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Detasmen Abrimob Polda Sumatera Utara sangat penting dilakukan. Dengan membangun silaturahmi sedini mungkin, pihaknya berharap banyak menerima saran dan masukan untuk membantu kelancaran tugas. Apalagi pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang sudah di depan mata. Kapolres menambahkan jika hanya mengandalkan kekuatan personil kepolisian tentu akan kurang efektif tanpa ada partisipasi nyata masyarakat untuk membantu tugas kepolisian. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, dirinya berharap suasana kondusif di masyarakat akan lebih mudah diciptakan. Rencana saya yaitu saya akan memperbaiki internal apa yang sudah dilaksanakan oleh Kapolres yang lama, ya, itu akan saya lanjutkan yang program yang baik. Dan termasuk saya rangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ya, di Kota Binjai serta Forkopimda, ya, semuanya kita rangkul semuanya demi kekondusifan, ya, Kota Binjai yang aman. Oke, Bang, ada nggak program prioritas Abang untuk sebagai Kapolres Binjai sekarang? Program prioritas saya ke depan yaitu menjelang pemilu nanti, pemilu legislatif maupun pilpres cawapres. Ke depan kita harapkan, ya, pemilu itu bisa berjalan dengan damai di Kota Binjai, damai dan kondusif, nggak ada istilahnya terjadinya kuat, ya, dan sebagainya, ujaran kebencian dan sebagainya. Apalagi masyarakat Binjai, ya, kita harapkan nggak gampang diadu domba oleh suatu kelompok atau seorang yang tidak bertanggung jawab. AKBP Nugroho Tri Nuryanto secara resmi menjabat sebagai Kapolres Binjai menggantikan pejabat sebelumnya AKBP Donald P. Simanjuntak yang secara resmi diserah terimakan dan dilantik oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto di Mapolda Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Rustian Nasution, Tribrata TV, salam Tribrata. Akan setia dan taat sepenuhnya.